Yesus, Yesus, kau segalanya di hidupku. Triknya adalah gimana lo ngomong sama Tuhan sih. Betul. Lebih ke situ sih dibandingkan lo. Karena kan orang nyarinya nih sekarang tuh lagunya bisa buat saat teduh. Doa pagi-pagi tuh enak banget kalau denger lagu tuh yang deep, yang gak terlalu banyak. Iya, makanya gue buat versi nanti, tenang aja. Lebih jadi gitu. Penyampaiannya sih. Aku lagi buat lagu buat Tuhan. Sama-sama. Karena gini, kita hidup di dunia ini harus mengingat pencipta kita. Bukan begitu, Mang Madi? Iya, betul. Jadi yang menginspirasi aku adalah dia. Real? Siap. Good. Ya, ini judulnya, ini penciptanya, nama ini, Kang Mas Eca. Kang Teddy yang memutuskan. Kang Teddy yang memutuskan. Tim happy. Happy tapi kalau lagunya enggak enak, nge-happy deh. Enggak. Kalau enggak enak sih enggak happy pasti. Iya, Kang Teddy itu soal skeptis banget soal milih lagu. Iya dong. Harus. That's why lagu-lagu musiknya itu bagus-bagus. Jadi kalau lagu gini, idiot orang enggak dengar suara atau musik kita lagi kan, tapi lebih ke Yesus langsung hadiratnya. Gua sebagai media penyampai. Iya benar. Pokoknya lo gimana cara bisa nyampein hadirat Tuhan lah di sini? Udah sih. Isi drumnya simpel banget udah. Biar enak aja. Kecuali ini kan lagunya. Nahan banget ya. Aduh, gatal nih tangan gue. Enggak sih. Puji Tuhan aku produce, aku juga mengerjakan lagunya bareng-bareng. Aku actually mengganti lirik untuk verse dan chorusnya. Melodinya juga untuk chorus. Bikin musiknya. Kesan-pesannya seneng dan ya berdoa lagu ini jadi berkat ya. Memberkati. Nah, setelah aku modifikasi refnya memang sederhana aja sih tentang bilang Tuhan Yesus itu segalanya dan cinta gitu sama Tuhan Yesus. Jadi ya harapannya nyanyinya juga benar-benar ngerasain cintanya. Gitu. Nah, ini enaknya gimana ya? Ini kosong banget soalnya gue jadi bingung. Isi aja. Tetap. Apa ya enaknya di? Dapat. Oh, itu terus pas Yesusnya ke gue udah masuk aja. Iya, ya. Ya. Satunya tetap ada kan? Oh Yesus. Tadi kepikiran gitu. Boleh. Sebenarnya kalau gua bisa ho itu satu napas sampai Yesus itu enak banget. Iya. Iya. Gila. Bisa sejam lagi bisa. Tapi gue harus ambil panjang bisa, nafas bisa. Tapi nanti gak sekarang. Dibahas di YouTube nanti tuh sama guru-guru vokal. Wah, tahun berapa lama tuh nafasnya lumayan. Ternyata dia gitu. Di cut ternyata. Bang Madi yang di-interview. Dari awal gak tarik nafas kok. Dari awal lagi. Hanya kau kekasih hatiku, selalu ada di hidupku. Kehadiranmu mengubahkanku, selamatkanku. Yesus, Yesus, kau segalanya di hidupku. Yesus, oh Yesus, ku cinta kau lebih dari segalanya. Oh, 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 oh. Yesus, Yesus, kau segalanya di hidupku. Yesus, oh Yesus, ku cinta kau lebih dari segalanya. Yesus, kau segalanya di hidupku. Yesus, oh Yesus, ku cinta kau lebih dari segala.
hanya ku cinta kau lebih dari segalanya.